Assalamualaikum dan selamat datang. Ya, kami seperti itu akan mengembangkan sebuah cerita kanak-kanak yang bertajuk anak-anak yang bertajuk cerita kantin. Pada satu hari, seorang budak perempuan yang bernama Aurora yang tinggal bersama ibunya di sebuah istana yang sangat besar. Aurora telah bertanya kepada ibunya mengenai ayahnya yang telah lama hilang. Ibu, ayah mana? Aurora dah lama tak nampak ayah. Ayah menghilang ke mana? Aurora rindu sangat sama ayah. Ibunya mengatakan bahwa ayahnya berada di atas langit. Aurora telah mengambil keputusan untuk pergi mencari ayahnya di langit. Lalu, Aurora pun telah memulakan perjalanannya mencari ayah bersama-sama kucing kesayangannya, Tommy. Nantek. Dia pun menggembalalah di angkasa bersama kucing yang sangat besar itu. Dalam perjalanan, mereka telah dihalang oleh seekor kereta migrasi yang sangat besar yang bernama Kansas. Aurora sangat takut kerana Aurora tidak dapat meneruskan perjalanan. Lalu Aurora pun meminta kebenaran ketam itu untuk meneruskan perjalanan. Wahai ketam gagah-gagasa, bolehkah Aurora nak tumpang lalu? Aurora nak cari ayah. Kamu nak lalu ya? Boleh aja dong, tapi aku bisa bagi izin untuk jalan, tapi dengan satu syarat. Berapa banyak keping yang aku ada? Keping? Ada berapa ya? Okey. Aurora ada kira. Semua sepit ketam ada 9. Kamu yang benar. Aku bagi kamu lagi satu peluang. Kamu cerita betul-betul atau aku sepit kamu? Wah, ketam yang handsome. Yang kagak perkasa. Aurora berayu. Aurora rindu sangat sama ayah Aurora. Aurora nak tumpang lalu saja. Okey. Ini jawapan belas. Enam. Walaupun kamu salah, tapi kamu telah mengatakan apa yang sama juga. Biasa aku bagi kamu lalu lah. Jadi ketam itu pun memenangkan Aurora menerka perjalanannya. And then Aurora pun Aurora pun menerka perjalanannya ke langit seterusnya. Tinggi-tinggi. Dan sampai ke langit seterusnya, Aurora telah dihalang oleh dua ekor ikan yang sangat besar. Sila lalu. Okey, akhirnya kita ketam itu memenangkan Aurora lalu. And
Dan sampai ke langit seterusnya, Allah telah berjumpa dengan seekor singa yang sangat comel. Singa mampuk. Singa nampak tak ayah Aurora? Ayah kamu? Yang mana satu ya? Yang berjanggut. Yang berjanggut. Yang bermisai melantik tu ke? Iya, bermisai melantik. Ada awak nampak tak? Oh, orang tua tu. Saya rasa dia tengah memancing di belakang awang. Awan. Awan. Oh, di belakang awan. Terima kasih singa. Okey, singa yang baik, singa yang baik hati itu telah membenarkan Aurora lalu dengan selamatnya. And then Aurora pun meneruskan perjalanannya. And then terjumpa segumpal awan yang sangat besar. Aurora pun mencari bapaknya di sekitar awan itu. Ayah, ayah. Itu ayah lah. Ayah, ayah kena Aurora tak? Kamu siapa? Ini Aurora lah. Ini anak ayah. Kalau aku tidak pernah berkahwin sebelum ini. Ya udah, bapak gurau aja. Tiba-tiba gurau kan? Tiba-tiba. Boleh. Okey, Aurora sayang ayah. Okey, nampaknya ayah Aurora pandai gurau ya. Okey, akhirnya Aurora pun kembali ke rumah mereka di istana yang sangat besar itu. Dan mereka pun bersama dengan isteri dan dengan mak Aurora tinggal ke akhir ayah. Okey, dan akhirnya.